ada balai besar yang datang ke sini, alat sudah diberikan semuanya, dan ini lumayan, ini sudah bisa ditangguh sementara, kalau ini beres cepat. Nah, kemarin begitu ini terjadi bobol, saya ditelepon, kirim dulu logistik, amankan dulu rakyatnya. Nah, banyak sungai-sungai ini memang harus normalisasi. Maka tadi ada pertanyaannya yang dibawakan itu, kalau bisa lahan. Nah, ini harus kerja sama-sama rakyat, rakyat harus mau memberikan lahannya, kita bangunkan, duitnya sudah ada, DED-nya sudah ada, tinggal mengerjakan. Ini banyak terjadi di beberapa titik. Maka ini memang serius karena ternyata ujian-ujian besar dari alam itu tidak semuanya mampu untuk menahan. Nah, sekarang kita harus mampukan itu bisa menahan. Sehingga nanti kalau ada kejadian yang serupa, kita betul-betul kuat gitu. Kalau enggak, ya kena nanti rakyat. Ini memang banyak titik kenapa saya datang ke sini juga untuk saya enggak sendiri. Kalau kondisinya seperti ini, ternyata air bisa sampai ke sini. Nah, ini kita lihat saja kapasitas sungainya ini cukup atau tidak gitu. Kalau kapasitasnya sungai tidak cukup dan kita tidak memperbaiki sungainya, ya kita nunggu bencana kedua kan gitu. Nah, kita enggak mau. Kita harus antisipasi mulai sekarang. Semuanya, Pak. Kalau untuk semuanya akibat bencana, bencana itu enggak ada yang menganggarkan. Enggak, untuk khususnya untuk tanggul dan normal. Enggak. Ngitungnya tidak begitu. Ngitungnya kalau yang sudah masuk rutin, ya kita teruskan dari yang rutin gitu ya. Tapi yang untuk apa tanggap darurat, bencana, ya kita harus respon dengan anggaran bencana. Kalau anggaran bencana enggak gede, Mas. Provinsi itu cuma 30 miliar. Jakarta itu pusatnya cuma 2 triliun. Itu dibagi Sinabung, Sulawesi Utara, Telut terakhir ya. Dengan Jawa Tengah aja udah enggak cukup. Maka kemarin saya sudah bicara dengan Menteri, sudah bicara sama Presiden agar perencanaan pasca bencananya ini kita siapkan. Maka kita kirimkan cepat-cepat, termasuk yang di sini tadi, 100 hektar sawah cepat kirimkan ke provinsi. Ya, kemarin itu kita minta seluruh kabupaten, baru Kudus yang memberikan, maka harapan kita cepat biar kita bisa mendapatkan alokasi bantuan yang dari pusat, karena kalau kita sendiri nggak kuat, ini harus diroyok bareng-bareng.